Bersempena Hari Malaysia Telefilm Selampai Labung, terbitan RTM bakal menemui penonton pada 14 September ini. Telefilm arahan Danny Alamsyah itu mengangkat keunikan tradisi Puah Kumbu masyarakat Iban di Sarawak. Pada masa sama mengetengahkan mesej pemerkasaan wanita menerusi peranan Indungar. Bila orang tengok cerita ni, ada menimbulkan rasa minat. Apa itu Puah Kumbu, apa itu Indungar, bagaimana tradisi dalam rumah panjang dan sebagainya lah. Jadi itu sebenarnya benda yang paling utama yang kita buat, yang kita cuba untuk capai penonton di luar sana supaya mesej sempena Hari Malaysia itu tercapai. Selampai Labung mengisahkan tentang Elvina, waris Indungar yang pulang ke kampung halaman selepas 17 tahun membawa diri. Telefilm yang dibintangi Dewi Sirista, Johan Asari dan Samarina Tolip ini bakal disiar di saluran TV1 dan RTM Klik pada 9 malam.